masalah ini saya kedua-dua turun di Malang, masalah penyempitan dari apa Ciliwung. Mungkin Bapak lihat di sebelah sana. Di mana, Pak? Penyempitannya kira-kira bangsa 2 meter antara 3 meter sampai 6 meter sebelah sana ujung. Ya. Sebelah sana itu lebih sempit lagi. Makanya dia yang korban itu RT 2 di sini di atas. Jadi saya minta kalau bisa saya memohon ini minta digeser aja, perkiraannya bisa diatasin gitu. Itu aja. Kalau boleh tahu sejak kapan, Pak, ini ada turap-turap gini? Dari perumahan ini aja. Lupa lagi ya tahun-tahunnya keluarnya ini. Tahun berapa, saya bangsa 2 tahun, lebih sih. Bangsa 3 tahunan lah ini masuk ke sini. Nah, sekarang ada apa, ini di stop, saya nggak tahu. Cuma dari semenjak banjir tahun 2009. Semua warga juga protesnya masalah ini, penyempitan di sini gitu. Yang jadi koros. Sebab bisa dibuktikan dengan kenyataan ini, sono jebol ya waktu air. Iya, Pak. Terus sebelah sana juga jebol di sana. Naik air dari sana keluar dari sini. Lakin kalian kan? Iya. Tuh. Kalau biasanya air kan menjalur ke sana. Nah, ini kan rata gitu. Jadi ngebagi air ke sana baru keluar dari sini. Nah, sekarang dia bisa keluar makanya nendangnya ke sekolahan. Di sekolahan kan jebol itu habis tahun 2009. Ya penyempitan. Yang tadi tahu penyempitan di sebelah sana itu ke lurus. Letter Z di sebelah sana nendangnya ke seberang sana. Keluar air dari sebelah sini. Itu aja. Kalau bagian volume air ngebagi ke RT 2. Itu masalahnya gitu aja. Memang Bapak boleh cerita tadinya itu apa, Pak? Di sana. Sawah. Sawah ngebagi ke sebelah sana. Jadi bisa menolong waktu itu. Nah, sekarang diturap. Ya. Volume air nggak ketampung. Ya bisa dibuktikan yang kata saya tadi. Maksudnya dari sana. Jadi ngebaginya mentok letter jet ke RT 2. Bahkan Pak Diani juga udah tahu, ini dari atas, udah pernah tahu masalah-masalah ini. Dan juga sering ngeluh bagaimana yang saya usahakan ini sekarang minta diturap gitu, untuk keamanan RT 2 gitu. Di mana, Pak, kira-kira? Ya, usah ujung ini aja. Dari ujung, dari villa sampai ke sini. Diturap? Iya. Tinggal-tinggal nambahin.